Don't forget to like and subscribe. Hello semua. Selamat kembali ke channel Zemzem Pro. Kali ini sekali lagi, kami akan melakukan aktiviti perkhemahan seterusnya. Dan kali ini berlainan sedikit kerana kami tidak menggunakan kenderaan SUV seperti sebelum ini, tetapi kami menggunakan kereta sedan buatan Malaysia iaitu Proton Persona. Tujuan utama kami adalah memberikan gambaran kepada anda semua bahawa berkhemah ini sebenarnya tak mahal. Malah sangat-sangat murah dan tidak perlukan kenderaan mahal dan besar pun. Lokasi perkhemahan kami kali ini masih di sekitar Pantai Punggat tetapi di tapak yang berbeza, yakni di Brisbane Site. Ia sebenarnya terletak agak jauh sedikit dari jalan besar tetapi amat dekat dengan kemudahan keperluan. Nanti saya akan cerita. Hari ini walaupun musim cuti sekolah, tetapi disebabkan bukan hujung minggu maka jumlah pengunjung pun tidak ramai. Kami lebih suka pilih hari macam ni. Nanti tak adalah masalah berebut bilik air. Jiran sebelah tapak kami ni sebenarnya perhimpunan keluarga dan saudara dari seluruh Malaysia. Maklumlah cuti sekolah. Agak reo rendah juga suasana kawasan perkhemahan ini. Yalah, seronok melihat mereka buat aktiviti permainan, nyanyi karaoke, masak-masak. Kanak-kanak pula seronok mandi pantai dan main pasir. Sekarang ni merupakan keadaan air surut. Air laut pun tidak kelihatan bergelora. Umpama suasana tenang. Angin laut bertiup sepoi-sepoi bahasa. Boleh korang payung sebuah pantun untuk adegan sebegini? Kemudahan di tapak perkhemahan ini bukanlah mewah tetapi serba serbinya lengkap. Ia bersebelahan dengan Dewarf Campsite. Tiada sebarang pagar di sekeliling tapak namun tiada masalah anjing liar kelihatan. Bilik air dan tandas cukup dijaga bersih dan air pipe juga tidaklah sejuk walaupun mandi pada lewat malam. Punca air saliran daripada syarikat Air Johor dan mempunyai dua kemudahan basuh perkakas dapur. Pencuci mangkuk juga disediakan. Nak gosok gigi cuci muka pun boleh tapi kebersihan harus dijaga. Bagi korang yang ada masalah kulit sensitif atau masalah kulit enzema mahupun mesophobia, saya sarankan korang menggunakan benda ini. Boleh beli di Shopee, murah ya. Hanya perlu sarung di bahagian duduk mangkuk tandas. Maka kulit korang tidak bersentuhan dengan bekas mangkuk tandas. Selepas gunakan, jangan lupa buang di dalam tong sampah ya. Sementara tunggu air pasang ni, bolehlah korang tolong tekan butang lonceng dan subscribe ya. Mudah-mudahan korang dapat bantu kami untuk meningkatkan kualiti channel kami agar terus memberikan informasi menarik dan tips-tips berguna kepada korang berkaitan dengan aktiviti riadah. Baru tadi turun hujan lebat, tanpa diduga, secara tiba-tiba, mujurlah tiada angin ribut. Darren was just passed away. Namun adalah baiknya ambil sikap berjaga-jaga. Nampak tu, umbat laut juga kelihatan ganas. Malam pertama, seperti biasa, tiada sebarang masakan dibuat untuk makan malam. Masa pasang khemah dan fly sheet tadi sudah cukup memenatkan. Jadi kami buat tempahan makanan daripada warung berdekatan. Nanti saya kongsi. Tak adalah masakan lumayan, setakat nasi goreng sahaja. Melihat keadaan malam macam ni, pasti seronok kan? Tapi sekarang ni waktu air pasang. Angin laut kencang pun selalu buat lawatan secara tiba-tiba. Keadaan tiupan laut di kawasan ini datang dari dua arah. Satu dari arah pantai dan satu lagi dari arah timur. Tambahan pula kedudukan tapak khemah kami bebal benar di kawasan tanah lapang. Walaupun khemah kami diikat pada pokok dan tiang lampu berhampiran, seolah-olah tiup sehingga melambung jadinya flight seat ini. Anak kami pula seolah-olah tidak merasakan sebarang kerisauan yang kami alami dan amat khusyuk dengan aktiviti melukisnya. Teringat pengalaman berkhemah masa zaman kanak-kanak dulu, setiap kali ada hari keluarga di tempat kerja ayah, pasti akan diadakan di tepi pantai. Meriah betul masa tu. Niha, warung yang saya cerita tadi. Mereka juga buat penghantaran makanan tempahan di sekitar Kampung Punggal sehingga lewat petang. Untuk sarapan pagi adalah lebih senang makan di warung sahaja. Nanti masa nak makan roti canai senang nak tambah kuah dan sambal. Di sini mempunyai sebuah kedai runcit menjual segala barang keperluan dapur dan makanan. Ini roti canai banjir katanya. Cukup pedas, manis dan mengenyangkan.
Kedudukan warung pun tak jauh, baru 1 kilometer sahaja dari tapak. Pagi tadi dah makan kenyang, jadi untuk makanan tengah hari kami buat masakan santai-santai. Ayam goreng berempah, resepi rahsia turun-temurun daripada nenek moyang jiran saya di kampung aku pun tak tahu. Inilah ciptaan bubur ikan hasil kerja tangan suami saya. Dia sebenarnya terlupa bawa pancing, jadi tadi masa dalam perjalanan singgah sekejap di kedai Co Shop Desaru. Entah ide siapa dia rembatnya. Kita tengok kesudahannya nanti. Takpelah, kita tunggu hasilnya esok. Malam nanti air pasang balik. Malam kedua, waktu air pasang. Walaupun kadang tiupan angin kencang, namun khemah kami masih dapat bertahan. Wah, cantik kan? Pemandangan awal pagi Laut Kina Selatan. Terasa nak baring saja menghadap pantai seharian. Nak makan sarapan pagi pun malas. Siapalah kita istilah sarapan pagi ni wajib? Anak kami ikut teman kawan-kawan barunya untuk bermain pasir. Inilah masa sesuai untuk mereka meneroka alam semula jadi. Bukan seperti zaman waktu kami kecil dulu. Main parit panjat pokok kena kejar dengan pipe getah seluruh kampung. Suasana begitu tenang dan indah sehinggalah. Nampak tak robohnya kemah besar di belakang itu? Tertiba landa angin ribut sehingga salah satu rangka kemah patah akibat disentap oleh flagship. Namun, ia tidak mematahkan semangat kami untuk memperbaiki kerosakan tersebut dengan tali walaupun ianya hanya sekadar nyawa-nyawa ikan. Namun begitu, saya masih rasa khawatir untuk tidur di dalam kemah tersebut lagi. Firasatku kejadian akan berulang lagi. Jiran sebelah pun dah berangkat pulang. Mungkin malam ini tinggal kami sekeluarga sahaja. Ombak pantai mula bergelora dengan ganasnya. Bubu ikan kami tadi entah hilang ke mana. Tak pasti pula dari mana datangnya pahlawan-pahlawan berani mati ini sanggup meredah ombak. Air pantai juga mula keruh. Hati rasa tak berapa sedap apabila flysheet kami mula bergelombang ganas akibat ditiup angin kencang dari dua arah. Tali yang diikat pada dahan pokok juga terputus. Sudah beberapa kali tercabut tiang kemah penjuru di salah satu bahagian flysheet ini. Akhirnya kemah besar yang nyawa-nyawa ikan tadi telah tumbang sepenuhnya. Keadaan begitu merisaukan. Lihatlah sendiri betapa ganas rentak kuasa alam semula jadi ini.
dan vest playset kami yang begitu berat dan besar juga telah mengalami kerosakan teruk. Akhirnya kami terpaksa mengalah dan terasa amat tertekan dan penat untuk mempertahankan kemah kami. Lagi risau bagaimana kami akan bermalam nanti. Oleh itu, kami mengambil keputusan untuk pulang sehari lebih awal. Kerosakan dan kerugian kali ini amat besar. Namun kami juga harus akui, beginilah fenomena alam semula jadi di persisiran pantai timur semenanjung Malaysia yang berhadapan dengan keluasan Laut China Selatan ini. Mungkin kami perlu fikirkan cara alternatif lain agar pengalaman perkhemahan akan datang mampu dipermudahkan lagi. Selepas korang menonton video kami sehingga saat ini, kalau korang ingin memberi semangat untuk kami terus berjuang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe itu ya. Dapatlah terubat sedikit luka kami ini. Amin.